sebuah mobil Avanza terperosok ke dalam jurang sedalam 10 meter di jalan lintas umum perkebunan Desa Gunung Melayu, Asahan, Sumatera Utara. Beruntung, 9 penumpang yang berada di dalam minibus tersebut hanya mengalami luka ringan. Asar, warga Tanjung Balai pemilik mobil, mengatakan 9 orang rombongan keluarganya tersebut rencananya akan mengadakan ziarah ke Seipiring Pulau Raja Asahan. Dalam mobilnya ada berapa orang dari, Bang, penumpang? Ada 7 orang ada. Kanit Lakasatlantas Polres Asahan Aldo Lubis menjelaskan kejadian minibus masuk ke jurang tersebut karena ingin mendahului kendaraan di depannya. Para penumpang bus yang mengalami luka ringan sudah mendapat perawatan di rumah sakit terdekat. Sementara minibus diamankan di pos lantas Pulau Raja guna pemeriksaan lebih lanjut. Jadi mobil minibus Toyota Avanza dengan BK 10GBZW datang dari arah Medan menuju Rantau Prapat dengan isi mobil 9 penumpang. Pada saat di TKP, mobil Avanza tersebut berencana untuk mendahului mobil trailer dengan nomor yang tidak kita ketahui. Namun pada saat mendahului, mobil Avanza tersebut melebar terlalu ke kanan. Sedangkan di kanan tersebut ada parit kurang lebih setinggi 10 meter sehingga mobil Avanza tersebut masuk ke parit tersebut. Ada korban jiwa? Namun untuk laka tersebut tidak ada korban jiwa. Dari Asahan, Sumatera Utara, Abdul Rashid, Tribrata TV, Salam Tribrata.